Siang Bunda, siang teman-teman. Ya, kali ini saya mau berbagi resep tumis kacang panjang. Simpel dan mudah ya. Sebelum mulai memasak ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Ya, kita mulai Bunda. Iya Bunda, kita mulai masak ya. Kita sudah siapkan teflon ya, dan diberi 2 sendok minyak goreng. Ya, wajannya sudah panas ya Bunda. Kita masukkan irisan bawang, putih bawang merah, dan cabai. Sudah berasa harum bawangnya, kita masukkan kacang panjangnya juga. Kacang panjang kita sekarang masukkan setengah sendok teh garam, bisa kaldu udah ya. Kalau suka bikin tapi sedikit kecil. Kita masukkan gula juga Bunda ya. Gula, ya. Kena sendok teh gula. Terus kita berikan, masukkan sedikit air sedikit Bunda ya. Biar matangnya ya. Ya, masuk sedikit. Tapi itu benar ya, sampai matang. Tunggu sampai matang. Nah, saya sudah nunggu 5 menit. Sayur tumis kacang sudah jadi Bunda ya, sudah matang. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya Bunda, selesai. Bikinnya pun mudah, gampang ya Bunda ya. Ya, pelan-pelan. Kita cantik ya Bunda ya. Cantik sekali Bunda ya. Iya. Air kacang, tumis kacang panjang sudah jadi.